Pertanyaan ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma, di mana untuk a log fx sama dengan a log b, jika a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka berlaku fx sama dengan b. Lalu di sini diketahui 7 log x kuadrat plus 3x sama dengan 7 log 4 pangkat 5. Yang ditanyakan adalah berapakah himpunan penyelesaiannya. Maka langkah-langkahnya yaitu dari 7 log x kuadrat plus 3x sama dengan 7 log 4 pangkat 5, maka kita dapatkan x kuadrat plus 3x sama dengan 4 pangkat 5. X kuadrat plus 3x sama dengan 1024. X kuadrat plus 3x min 1024 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC, kita dapatkan x sama dengan min 3 plus akar 4105 bagi 2, dan x min 3 min akar 4105 per 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 3 plus akar 4105 per 2 atau min 3 min akar 4105 per 2.